Hai Kur. Assalamualaikum. Nanti jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tis tis tis. Akur. Halo Gur, ini dia nih paket yang udah lama gue tunggu-tunggu. Kenapa alasan gue beli ini? Dan gue juga bukan yang gaming-gaming banget. Tapi terus terang, kalau edit, kalau di depan komputer, laptop itu sampai berjam-jam, dan itu sempet gue rasain sampai sakit di pinggang, itu sakit banget karena kursi yang sebelum yang gue pakai, yang akan gue pakai ini, itu kursinya kursinya sebenarnya kursi ini ini kursi anak-anak. Jadi semua vlog, semua review, semua unboxing, gua duduknya di sini. Kebayang kan? Tapi ini udah ngebantu, ini sejarah nih. Dan terus, ini apa? Ini kursi gaming. Kenapa gua pilih kursi ini? Yang pasti kursi ini didesain itu buat duduk lama, duduk berjam-jam. Yang pasti kalau memang ini benar, berarti kita bakal nyaman pakai ini, ya nggak sih? Nyaman nggak ya? Pasti sih lebih nyaman dari kursi yang tadi ya. Ya langsung aja kita check it out. Unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doain kalian yang keinginannya belum tercapai atau belum terpenuhi, insya Allah kita bakal saling doa, semoga keinginan kalian cepat terkabul. Buat tingginya yang 180 juga, berat 90 kilo, masih nyaman atau enggak, kita cobain nih orang nih, atau orang abu bukan ini. Kamu tingginya berapa bang? 180. Nah berat? 90. Tuh, nyaman nggak di sini duduknya? Nyaman dong ini bang. Nyaman ya? Dengan tinggi 180, beratnya 90 kilo, masih bisa numpang nih. Tuh, coba di senderin bang, apa ngadep sini, senderin ke sana, tidurin. Desainnya juga gue suka banget. Kenapa gue milih warna hitam? Karena gue gak suka yang terlalu banyak warna.
Terus logonya juga aku suka banget, karena di bordirnya itu rapi banget, keren. Kursi-kursi gaming itu tuh desainnya kursi mobil balap ya. Semua model desain itu hampir sama. Terus ininya juga ada yang cuma bisa naik turun, nggak bisa di gas kanan kiri. Tapi overall semuanya sama. Dan kenapa akhirnya aku milih merek Sage ini? Hitamnya itu polos dan terus di sini ini aku suka nih ada jajaran kotak-kotak ini kayak laki banget gitu sih. Terus satu lagi, kursinya bisa direbahin 180 derajat. Oh. Jadi ini karena aku sedikit agak sakit pinggang, tulang belakang aku tuh ketarik. Habis ngedit berjam-jam depan komputer. Mungkin a few moments later. Oke. Itu aja. Jadi next buat vlog unboxing tutorial depan laptop, insya Allah aku udah pakai ini. So kursi ini bisa lihat itu jauh banget. Ini aku udah paling rendah, jadi kan bisa naik. Tuh, ini paling tinggi itu sekitar 50 cm ya. Tuh, ini paling pendek. Ya, ini udah nemenin aku selama ini buat nge-vlog. Sampai jumpa, sampai video-video kita selanjutnya. Tetap salam persahabatan, salam sehat, salam akur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.